Beginilah suasana acara yang digelar oleh pesantren Nurul Imam membuka cabang pondok pesantren di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, yakni Pesantren Aswaja Nusantara. Yang turut dihadiri Siti Bahriah, Kepala Pesantren, Kapolres Muaro Jambi AKBP Dedi Kusuma Siregar, serta para OPD Pemkab Muaro Jambi, tokoh masyarakat Desa Mendalo Darat, dan para santri. Dalam sambutannya, Bupati Muaro Jambi Mas Nahbusro mengatakan pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi sangat mendukung dan mengapresiasi serta berterima kasih dengan adanya pondok pesantren yang berdiri di Desa Mendalo Darat. Kedepan diharapkan dapat bermanfaat untuk pemuda-pemudi dalam mendalami ilmu agama, karena lingkungan tempat berdirinya pesantren ini merupakan kota kampus. Tentunya juga merupakan tempat yang sangat strategis. Bupati Masnah berpesan kepada santri harus semangat dalam menimba ilmu, terutama ilmu agama. Jangan pernah sampai putus asa dan jangan cepat menyerah, karena suatu saat ilmu yang dimiliki sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, agar di masa depan bisa menjadi pemimpin. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.